السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد بمراسباتاتي ديماً منapun انت Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk kembali bersua pada program acara kita cinta ini. Semoga program acara ini menambahkan hazanah keilmuan kita, menumbuhkan semangat untuk terus beramal, beribadah, mengamalkan ilmu dan meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. salawat serta salam tentu sepatutnya untuk terus menerus kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga dan juga sahabat sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat kesungguhan dalam berjuang berkorban demi tegaknya dinul Islam semoga Allah Subhanahu Taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di dalam jannahnya amin ya rabbal alamin pemirsa fatwa tv dimanapun anda berada masih bersama fikih muamalah dengan mengkaji matan Al-Imam abu syuja rahimallahu taala kali ini kita sampai pada pembahasan tentang al waqfu yaitu wakaf wakaf secara tinjauan bahasa artinya adalah berhenti diam. Wakaf dinamakan dengan wakaf atau penggunaan nama wakaf untuk mengungkapkan praktek yang telah kita kenal bersama yaitu memberikan sebagian aset untuk kepentingan sosial tanpa ada yang memiliki aset tersebut. Praktek semacam ini dalam Islam dinamakan wakaf. Kenapa demikian? Karena harta benda yang semula itu hak milik kita, yang boleh kita jual belikan, kita hibahkan, atau kita sedekahkan. Ketika kita wakafkan, maka berbagai tindakan hukum atas aset tersebut tidak lagi dibenarkan sehingga ketika Anda perwakaf, Anda tidak lagi bisa menjual, tidak lagi bisa menghibahkan, tidak lagi bisa mensedekahkan ataupun menggunakan aset tersebut sesuai dengan kepentingan Anda, tidak lagi bisa semua itu. Sehingga seakan-akan aset tersebut betul-betul menjadi aset yang berhenti. Tidak bisa digerakkan, tidak bisa dipindahkan kepemilikan, tidak bisa dipindahkan peruntukannya. Hanya boleh dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah Anda tentukan ketika berwakaf. Misalnya, ketika Anda berwakaf, mewakafkan sebidang tanah untuk digunakan masjid, maka tanah itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan masjid tersebut. Tidak boleh kemudian Anda bercocok tanam di sana, atau Anda pinjamkan, atau Anda sewakan, atau bahkan mungkin Anda jual, atau diwariskan tidak bisa. Anda tidak lagi punya kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas aset tersebut. Setelah Anda secara sah mengikrarkan wakaf, baik ikrar wakaf itu telah Anda utarakan secara formal di lembaga pemerintahan yang menangani hal tersebut, yaitu KUA, ataupun itu telah Anda niatkan dalam hati dan telah Anda utarakan melalui lisan Anda, dengan adanya saksi ataupun tidak, ketika Anda telah mengikrarkan secara lisan berkomitmen kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mewakafkan satu aset maka kewenangan anda atas aset tersebut betul-betul telah terputus kecuali hanya sebatas anda menjadi nazirnya bila anda kemudian memilih untuk menjadi nazir atau wakaf anda sehingga anda yang mengelola anda yang mengawasi penyaluran atau pemanfaatan aset tersebut agar sesuai dengan peruntukannya yang telah anda tentukan hanya itu yang bisa Anda lakukan. Praktek wakaf semacam ini secara tinjuan syariat itu adalah satu model, salah satu bentuk dari sedekah. Yang itu sangat dianjurkan. Suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu ayat yang begitu menggetarkan jiwa para sahabat. Allah menyatakan, Kalian tidaklah mungkin bisa mencapai satu level, satu kedudukan albir, sebagai orang yang betul-betul telah mencapai tingkat kebajikan, terbebas dari berbagai macam penyakit, jiwa, kikir, pelit, tamak, rakus, dan yang serupa. Betul-betul Anda berhasil mensucikan jiwa Anda sehingga Anda layak menyandang predikat barun orang-orang betul-betul berbakti kepada Allah tunduk dan patuh kepada Allah kecuali bila Anda telah rela dengan suka rela lapang dada menginfakkan, membelanjakan harta yang kalian cintai, harta yang kalian banggakan, harta yang kalian anggap itu sebagai harta yang sangat-sangat bernilai Wahmatun fikum insyaan fa'in Allah bihi alim dan kemudian Allah katakan dan apapun yang kau belanjakan baik itu yang sangat bernilai ataupun yang murah sangat kalian cintai harta itu atau tidak kalian butuhkan atau tidak kemanapun anda belanjakan anda infakkan harta tersebut fa'in Allah bihi alim maka ketahuilah bahwa Allah itu pasti mengetahuinya mengatakan apakah anda hanya berkamuflase ketika menginfakkan atau anda mencari muka ketika membelanjakannya, menginfakkannya, atau betul-betul Anda menginfakkan harta tersebut di jalan Allah hanya karena cinta kepada Allah, mengorbankan dunia Anda demi mendapatkan keridhaan Allah SWT. Semua itu Allah mengetahui. Kemudian, ketika ayat ini telah turun dan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, Abu Talha, radhiyallahu ta anhu. datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, Inni sami'tullah yakul. Ya Rasulullah, aku telah mendengar Allah berfirman. Lantana lul birra mimma. Lantana lul birra hatan tunfiku mimma tuhibbun. Wa inna ahabal mal ilayya. Ya Rasulullah, aku telah mendengar ayat tersebut. Dan telah mengetahui artinya, memahami maksudnya. Dan ketoilah bahwa kekayaanku, hartaku, asetku yang paling aku cintai, paling aku banggakan, paling bernilai bagiku adalah biru hak ladang yang dikenal dengan ladang hak yang kala itu ladang tersebut lokasinya berada di depan Masjid Nabawi, yang dulu Nabi SAW sering masuk ke ladang tersebut untuk minum dari air sumurnya karena air sumurnya sangat jernih, bersih dan menyejukkan. Nabi sering masuk ke ladang tersebut untuk minum airnya. Sehingga ini betul-betul ladang yang strategis, ladang yang subur, sumber airnya luar biasa bukan sekedar air yang hanya bisa digunakan untuk menyirami ladang tapi juga multifungsi, multiguna karena airnya begitu jernih bisa dikonsumsi manusia dan bisa digunakan untuk menyirami ladang tersebut sehingga ini ladang yang sangat mahal karena letaknya sangat strategis di depan Masjid Nabawi di tengah kota Madinah. Tentu ini nilainya sangat besar ya. Maka kemudian Abu Tulah mengatakan ya Rasulullah, syi'ta ya Rasulullah. Sejak sekarang ladang tersebut aku serahkan kepadamu untuk engkau tasarufkan sesuai dengan yang engkau suka." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bah, bah, luar biasa. Dijaroton robeh, dijaroton robeh. Ya Abu Talha, wa Abu Talha, ini adalah sebuah perdagangan yang sangat menguntungkan. Engkau telah menjual ladang tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi mengatakan memberikan arahan kepada Abu Talha, ini arah taj'alaha fil akrabin, wal yatam wal masakin. Wahai Abu Talha, kalau menurutku ladang tersebut serahkan atau tasarofkan berikan hasilnya kepada karib kerabatmu sendiri yang membutuhkan masakin orang-orang miskin anak-anak yatim. Maka Abu Talha mengatakan, Afal aku akan lakukan itu ya Nabi. Aku akan salurkan hasil panen dari ladang tersebut kepada karib kerabatku yang membutuhkan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin subhanallah nabi mengatakan malun rabih malun rabih wa ya ini adalah harta yang sangat menguntungkan ini adalah pembelanjaan harta yang sangat menguntungkan kejadian yang serupa dilakukan oleh sahabat Umar bin Al Khattab radhiyallahu Beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau mengetahui mendapatkan bagian dari harta rampasan perang di negeri Khaybar atau beliau memiliki satu ladang di negeri Khaybar ya Rasulullah Asab Tumalan ya Rasulullah aku mendapatkan satu harta ma Asab Tumalan anfasa minha indi Ya Rasulullah, aku mendapatkan harta yang aku tidak pernah memiliki harta yang lebih mahal, lebih berharga dibanding harta tersebut. Yaitu satu ladang di negeri Khaybar. Fama <tuh> fiha, ya Rasulullah, apa arahanmu, apa yang seharusnya aku lakukan dengan ladang tersebut? Maka Nabi memberikan arahan kepada Umar Al-Khattab, mengatakan in syi'ta habis aslah wa tasaddaq bi thamaratiha Allah yuba wa la yuhab wa la yurath wahai Umar kalau memang engkau berkehendak engkau mau engkau bisa jadikan fisik harta tersebut mahbusah fisik hartanya tidak engkau belanjakan, tidak engkau jual, tidak engkau berikan kepada siapapun dan tidak engkau wariskan, artinya betul betul diwakafkan, ya, kemudian hasilnya engkau sedekahkan kepada siapapun yang engkau suka, ya. engkau jadikan aset tersebut ladang tersebut sebagai ladang wakaf, sehingga engkau tidak lagi berkuasa berwenang untuk menjualnya atau menghibahkannya atau mewariskannya kepada ahli waris Anda, kepada ahli warismu. Tetapi hasil panennya engkau sedekahkan tasaddaq bi thamaratiha, engkau sedekahkan hasil panennya. Maka Umar bin Khattab setelah mendapatkan tanah ini betul-betul kemudian mempraktekkan arahan Nabi SAW. Kemudian Umar bin Khattab mensedekahkan hasil panen, mewakafkan ladang tersebut kepada fuqara wal masakin, Wadaif, kemudian para tamu yang membutuhkan Ibnu Sabil, orang-orang yang uh, kehabisan bekal di perjalanan. Kemudian Umar Khattab mengatakan la ba'sa 'ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf aw yut'im sadiqan aw dayfan wala min ghairi an yatamawalhu. Umar kemudian memberikan satu ketentuan persyaratan kepada Wakaf yang telah beliau wakafkan tersebut. Beliau mengatakan siapapun yang kemudian nanti menjadi nadir wakaf ini yang mengelola mendapatkan kepercayaan untuk memanage wakaf ini dia boleh memakan seperlunya atau memberi jamuan kepada tamu seperlunya atau memberi jamuan kepada kawan atau kawannya seperlunya tanpa tanpa menjadikannya sebagai harta kekayaan pribadi yang dia jual belikan, tidak tapi hanya sekedar memberikan jamuan kepada yang dia suka baik itu tamu, kawan, ataupun e, kalau dia memang membutuhkan dia makan seperlunya bukan untuk dijadikan itu sebagai sumber penghasilan atau sebagai sumber untuk mencukupi kebutuhan dia sehari-hari sekedar mungkin dia ingin mencicipi ingin e, merasakan hasil dari ladang tersebut tidak masalah Ya. Umar al-Khattab dalam kasus ini mewakafkan hartanya. Kemudian Nabi SAW juga secara umum memberikan motivasi kepada seluruh umat yang mampu. Seluruh kaum muslimin untuk untuk berlomba-lomba. Menjalankan satu kebajikan ini yaitu berwakaf. Mensedekahkan sebagian asetnya. Agar tidak lagi bisa dieksekusi dengan jual beli atau hibah atau warisan. Dan manfaatnya disalurkan dalam saluran ataupun dalam kepentingan yang dicintai Allah ta'ala Nabi mengatakan mata Adam yang amalu ila minthalat. bila manusia itu telah meninggal dunia maka seluruh ya seluruh amalannya terputus seluruh pahala ibadah yang dia lakukan selama ini akan terhenti kenapa karena semua amalannya pun akan terhenti dengan datangnya kematian dia tidak lagi bisa sholat. Dia tidak lagi bisa berpuasa, dia tidak lagi bisa uh, berhaji, dia tidak lagi bisa berzikir, dia tidak lagi bisa menegakkan amar, ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Sehingga otomatis seluruh amalan yang selama ini dilakukan akan terhenti. Dan terhenti pula pahalanya. Kecuali dari tiga hal kata Nabi. Dari ketiga hal tersebut Nabi mengatakan, menjelaskan sodakotin jariah. Sedekah yang terus bermanfaat digunakan oleh masyarakat, oleh kaum muslimin. Ilmin atau ilmu yang diajarkan, kemudian ilmu itu dimanfaatkan, diamalkan, dan diajarkan pula oleh murid-muridnya. Atau Ataupun anak soleh yang dia tinggalkan, dan anak itu terus tiada henti mendoakan orang tuanya. Memohonkan ampunan memohonkan akan Allah berkenan meninggikan derajat menerima amalannya dan melimpahkan pahala yang berlimpah ruah kepadanya terus demikian didoakan Tinggal hal ini nah, satu atau amalan pertama yang dianjurkan oleh Nabi yang pahalanya akan terus mengalir oleh Nabi dinamakan dengan sodakoh jariah ya yaitu sodakoh yang manfaatnya tidak pernah berhenti sehingga terus mengalir. Sehingga pahalanya pun akan terus ikut mengalir seiring dengan sedekah yang tiada henti manfaatnya. Setelah para sahabat mendengar sabda Nabi ini. Mengetahui motivasi yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Maka dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa tidaklah seorang pun dari muhajirin ataupun ansor tidaklah ada seorang sahabat baik dari kalangan muhajirin ataupun ansor yang wajah dan dia memiliki kelapangan harta kelapangan aset kecuali dia telah mewakafkan sebagian asetnya sebagian hartanya kenapa karena mereka termotivasi mereka terobsesi untuk memiliki satu aset Memiliki satu amalan yang amalan itu pahalanya terus mengalir, walaupun ia telah meninggal dunia. Walaupun dia tidak lagi bisa beramal, salah satunya adalah dengan cara berwakaf, sehingga tidaklah ada satu orang pun sahabat, baik dari kalangan muhajir atau pun ansar yang memiliki kemampuan kecuali mereka telah mewakafkan sebagian hartanya, dan salah satu. Kisah wakaf yang sangat fenomenal, pemirsa, fatwa TV dimanapun Anda berada. Ketika Nabi SAW, pada awal hijrah ke Kota Madinah, kala itu kondisi Kota Madinah betul-betul didominasi oleh orang-orang Yahudi. Sehingga kala itu penduduk Medina memiliki ketergantungan kepada salah seorang Yahudi yang menguasai sumber air. Karena kala itu penduduk Medina hanya memiliki satu sumber air yang bisa mereka manfaatkan. Atau sangat bergantung dengan salah satu mata air, salah satu sumur yang sangat cernih airnya, sangat dibutuhkan airnya itu disebut dengan bi'ru rumah, sumur rumah. Ternyata sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi. Dan Yahudi tersebut tidak membiarkan siapapun mengambil airnya, memanfaatkan airnya baik untuk minum ataupun yang lainnya, kecuali bila mereka telah terlebih dulu membayar sejumlah uang, sejual, sejumlah imbalan. Maka Nabi SAW melihat ini adalah sebuah kondisi yang tidak sehat. Di mana satu penduduk kota sangat bergantung dengan satu orang saja. Kemaslahatan mereka berada di tangan satu orang. Apalagi satu orang tersebut ternyata adalah orang yang berseberangan agama. Potensi terjadi e, kondisi yang tidak harmonis. Maka Nabi SAW mengatakan, Man yashtari bi'rurumatin fej'al fiha il muslimin. Lahu bimithliha aw lahu bikhairin fil jannah. Siapa dari kalian yang berkenan membeli sumur rumah kemudian menjadikan hak dia, hak dirinya sama dengan hak seluruh kaum muslimin. Walaupun dia yang membeli, tapi dia tidak lagi berkomitmen tidak lagi memiliki hak lebih dibanding keumuman kaum muslimin. Artinya apa? Artinya dia mewakafkan ladang tersebut sumber air tersebut, ladang rumah yang di dalamnya ada sumur yang dikenal dengan sumur rumah tersebut. Ya, di sekitar sumur ini terdapat ladang yang sangat subur. Maka fashtaraha Uthman bimalihi. Maka Uthman Ma'afan membeli ladang tersebut yang di tengahnya ada sumur rumah. Dan kemudian beliau mewakafkannya kepada seluruh kaum muslimin. Subhanallah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan karena sahabat Utsman telah melakukan satu hal yang fenomenal membebaskan kaum muslimin semuanya dari ketergantungan kepada seorang Yahudi. Nabi bersabda menceritakan keutamaan pahala Utsman Ma'afan ma dzar Utsman ma faalahu ba'dal yaum. Subhanallah. Utsman tidak lagi dapat celaka dengan apapun yang dilakukan setelah hari ini. Ya, kemudian ketahuilah pemirsa Fatwa TV dimanapun anda berada. Ladang rumah beserta sumur yang ada di dalamnya yang telah diwakafkan oleh sahabat Uthman bin Affan radhiallahu anhu, sampai saat ini masih terus bersatu sebagai wakaf sehingga ladang tersebut sampai saat ini masih produktif menghasilkan panen kurma yang oleh pengelolanya oleh pemerintah setempat kali saat ini korma tersebut terus dikelola wakafnya dikelola oleh pemerintah yaitu oleh e, dinas wakaf setempat dan dari hasil panen korma tersebut saat ini di kota Madinah telah dibangun beberapa unit hotel yang produktif beberapa unit bangunan yang produktif sehingga dari hasil panen tersebut dan yang kemudian telah di dijadikan sebagai bangunan hotel, disewakan dan menghasilkan keuntungan, keuntungannya itu terus disalurkan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Subhanallah, Anda bisa bayangkan betapa besar pahala yang terus mengalir kepada khalifah Uthman ibnu Affan dengan wakaf tersebut. Dan Anda bisa bayangkan betapa banyak kaum muslimin yang mendapatkan, merasakan manfaatnya. Ini subhanallah satu wakaf yang sangat fenomenal mencerminkan akan tingkat ketulusan tingkat keikhlasan sahabat Uthman ibnu Affan radhiyallahu sehingga Allah menjaga Allah berkenan untuk mengabadikan wakaf amal kebajikan sahabat Uthman ibnu Affan sehingga manfaat dari amalan beliau bukan hanya dirasakan oleh masyarakat pada zaman beliau saja tetapi terus betul-betul terus dimanfaatkan, dirasakan oleh puluhan generasi selanjutnya sampai zaman ini. Sehingga ini betul-betul sejalan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah yang pahalanya terus mengalir, manfaatnya terus dirasakan oleh kaum muslimin. Sehingga Seiring dengan itu pula pahalanya akan terus mengalir kepada sahabat Uthman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat Uthman Ibnu Affan kelak di dalam jannah-Nya Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Wakaf ya itu memiliki manfaat yang sangat besar. Memiliki tujuan yang sangat mulia. Islam mensyariatkan wakaf bukan sia-sia tetapi syarat wakaf itu memiliki satu tujuan yang sangat besar yang itu salah satu simbol dari adanya syarat redistribusi yaitu distribusi distribusi ulang kekayaan dan potensi ekonomi masyarakat. Karena tentu sebagaimana sebelumnya kita telah berbicara panjang lebar tentang berbagai akad-akad komersial Tentu, di tengah-tengah masyarakat, ada saja orang-orang yang mengalami kegagalan dalam usaha, ditimpa musibah, atau memang mereka dalam kondisi tidak mampu untuk berwirausaha, baik bercocok tanam, berdagang, produksi, ataupun yang lainnya, karena sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran bahwa sebagian orang. Memang mereka itu fil ardi Memang Allah ciptakan mereka dalam kondisi tidak mampu berwirausaha. Sehingga mereka membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang Allah berikan kelebihan dalam urusan harta dan kemampuan skill untuk berwirausaha. Allah ciptakan mereka demikian itu agar apa? Agar mereka bisa Menjadi karyawan, menjadi kuli yang melayani orang-orang yang kaya, sehingga orang-orang kaya mendapatkan tenaga kerja, mendapatkan orang-orang yang bisa mereka bayar jasanya, karyanya untuk melakukan pekerjaan orang-orang kaya, menunaikan kebutuhan orang kaya, dan di sisi lain, orang kaya bertanggung jawab untuk uh, membeli atau menyantuni mereka agar mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin dalam kondisi yang layak bukan termarjinalkan. Sebagian salaf yaitu sahabat Ali bin Abi Thalibin menyatakan ma jaa faqirun illa biman il aghniya'i Di dalam tatanan masyarakat Islam tidaklah mungkin ada seorang fakir yang mengalami kelaparan kecuali akibat dari sikap sebagian atau sikap orang-orang kaya yang tidak mau menunaikan haknya orang-orang miskin bersedekah, wakaf dan lain sebagainya, menyantuni mereka. Karenanya Islam mensyariatkan syariat berbagai macam syariat yang bertujuan untuk Menjamin memastikan adanya uh, distribusi ulang kekayaan dan potensi ekonomi, sehingga kekayaan dan potensi ekonomi itu tidak hanya berputar di segelintir orang, tetapi berputar dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini tentu satu instrumen yang luar biasa. Wakaf telah terbukti menjadi salah satu potensi uh, kebangkitan umat dan uh, kejayaan umat. Anda bisa bayangkan berbagai berjuta-juta masjid di muka bumi ini semuanya itu dibangun dengan harta wakaf. Begitu juga lembaga-lembaga pendidikan Islam di berbagai belahan dunia itu juga didanai, dibangun, dikelola dengan apa? Dengan wakaf. Anda bisa bayangkan betapa besar potensi wakaf dan betapa besar kontribusi wakaf bagi kemaslahatan masyarakat banyak, secara umum ataupun kaum muslimin secara khusus. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbagai ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.